guys. Wah. Ya, kita sekarang sedang berada di PLTMH. Kita sekarang sedang berada di Wipuri. Kita perjalanan selama 3-4 jam kerja sekaligus apa main wisata sambil nanti rencananya malam ada konsernya Gigi, konsernya Marenjola. Gimana keseruannya, kita simak vlog kali ini. Bro. Ah. Kamu mau kok kawan? Mau yang A. Kamu? Kamu lagi di mana ini? Di mobil. Bukan ini tempatnya loh. Tahu enggak di mana? Dia makan mie kota. Mie yang sudah mengotak. Oke guys, setelah perjalanan panjang akhirnya kita nyampe di Hotel Morika. Ya, kita sekarang sedang berada di PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi di sini kita memanfaatkan putaran air ya, pusaran air dari air terjun yang ada di atas untuk menggerakkan mesin atau generator ya. Nah, ini. Jadi ini adalah air terjun dari atas turun ke bawah menggerakkan generator. Kita lihat ke dalam. Masih
Jadi inilah kondisi kita kalau kerja ya, kerja di pembangkit, khususnya di daerah 3T ya, terluar, terpencil, dan tertinggal. Ini merupakan pembangkit EBT ya, energi baru terbarukan, yang cukup krusial untuk sistem kelistrikan di Sumba. Jadi walaupun dayanya nggak besar ya, walaupun dayanya nggak besar, hanya 1 mega, tapi ini cukup membantu dalam berkontribusi di sistem kelistrikan kita di NTT, khususnya di Sumba gitu. Jadi teman-teman mungkin masih banyak yang tahu PLTU ya, PLTD, yang dibilang pembangkit yang ini ya, apa, merusak lingkungan, apa ya, polusi dan juga pembangkit yang boros bahan bakar. Tapi di sini kami juga ada PLTMH ya, yang merupakan energi baru terbarukan, memanfaatkan air di sini cukup melimpah, khususnya air terjun ya. Ini kami manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Oke, gimana keseruan kami selanjutnya untuk mengeksplor Sumba? Pasti akan seru, dan ya semoga bisa memberikan wawasan teman-teman ya di sistem kelistrikan. Ya, jadi teman-teman yang bisa dilihat di sini, ini merupakan buangan air ya, buangan air dari atas yang sudah menggerakkan generator, untuk selanjutnya akan menuju ke generator selanjutnya. Ada unit 4567 unit ke sana, dan itu yang menggerakkan generator selanjutnya. Kita sekarang sedang berada di Wikuri di Waitabula, Sumba Barat Daya. Katanya kalau nggak masuk air, kita nggak bisa pulang. Halo, Bre. Singilan ya. Sudah. Mau bawa kemana? Sudah, situ aja. Waduh, itu Bre, ada yang lompat Bre. Jangan diminum ya. Wow, airnya seger banget guys, dingin. Kita kesini sekitar 1 jam ya dari pusat kota Waitabula, dan jalannya lancar banget, enak, tanpa hambatan. Kayaknya kita udah selesai deh, udah hampir 40 menit. Abis ini kita pulang. Ayo pulang. Cepatin dulu, pastinya dingin kah? Dingin kok kawan. Ya mungkin karena wis kecampur kali. Hari ketiga kita mau lihat kampung adat Sumba Barat Daya. Sembarang saja kamu ini. Kamu nanti ditendang kuda, kamu kuat kuda itu. Permisi Bu, ada aqua. Aku Ber.
sini. Wow, seger. Briharsa. Jadi kampung adat Praijing ini terletak di Bend, tidak terlalu jauh dari kota, hanya 5 menit dari pusat kota Waikar Bubak, dan tempatnya jauh berbeda ya. Sini lebih sejuk, asri, dan ya bisa dilihat banyak pepohonan. Yuk. Duh, Luis sih mama. Oke, udah kelihatan ya kampungnya. Luis sih bapak. Kampung adat Praijing. Asli dari penduduk di sekitaran Waikar Bubak, lebih luasnya di Sumba Barat Daya. Naik situ, guys.